Oke guys, sekarang ini kita lagi kedatangan pasien Oppo Reno 5 CPH 2159. Kasusnya lupa pola lupa pola dan lupa sandi ya. Lupa sandi ya, sama aja sih. Lupa pola, lupa sandi. Dan akun Google-nya juga dia lupa. Jadi buat ini kita ngatasinnya tanpa PC, tanpa komputer ya guys ya. Pertama kita reset dulu. Matiin handphone-nya. Kita tunggu matiin, lalu kalau udah mati pencet tombol volume bawah sama tombol power bersamaan. Nah, pas tombol power muncul, lepas tombol power, tahan aja di tombol volume bawah, tahan terus, pilih English. Terus pilih format data. Nah, di beberapa kasus dia nggak ada kodenya ya. Kalau ini udah ada, jadi enak kita 7827. 7827 format. Ditunggu sampai selesai. Oke. Senggol dia bakal reboot. Nah, ini proses bootingnya agak lama, jadi ya kita tunggu aja deh. Agak lama sih ini. Jadi ya kalau yang mau bikin kopi dulu. Tapi bang, nanti videonya gue percepat deh. Oppo Reno 5. Jadi ada beberapa step yang harus kita lakukan sebelum handphone ini bisa digunakan kembali, guys. Tampilan kayak gini ya, seperti biasa kita konekin ke WiFi sini ya, karena kita di Indonesia, jadi kita pilih Indonesia. Next Indonesia, next centang berikutnya, sambungkan ke WiFi. Sambung, tinggal berikutnya. Jadi ini kita sekalian hapus pola, sekaligus kita hapus juga akun Google-nya. Di sini juga agak lama, guys. Tunggu sampai update-nya selesai. Sini kita pilih jangan salin. Update lagi. Tambah pola karena kita lupa, karena nggak tahu. Jadi kita ini X aja. Nah, di sini kita tekan volume atas sama volume bawah bersamaan, tahan beberapa detik sampai muncul. Nah, ini kita aktifkan. Pencet lagi, tahan. Nah, sampai ada tulis
tombol Talkback volume AB. dia tahan, Talkback aktif. Selamat datang di Talkback. Terus selamat datang di Talkback. Halaman 1 dari bikin 5. Gestur Talkback adalah pembaca layar L yang kebalik. Ditujukan untuk Nah, tahan ini izinkan pilih aja Android saat akses aplikasi yang digunakan. Saat selamat datang gunakan di perintah suara. Menggunakan perintah suara. Gunakan tidak dapat mengenali perintah ini. Ucapkan bantuan untuk melihat daftar semua perintah. Open Google Assistant. Selamat datang perintah suara. Perintah suara. Open Google Assistant. Tidak dapat mengenali perintah ini. Ucapkan bantuan untuk melihat daftar semua perintah. Open Google Assistant. Selamat datang di Talkback. Menggunakan perintah. Open Google Assistant. Nah, ini kita klik ini. Mode mengetik. Ketik. Coba ketikkan. YouTube. Menampilkan ketik keyboard. YouTube. Oh. YouTube. Keyboard disembunyikan. Nah, ini beranda. Kalau udah kebuka YouTube, matiin aja. Talkbacknya pencet lagi. Tombol volume atas sama bawah tahan. Nah, udah aktif. Kita masuk ke sini profil. Lalu ke setelan. Ke tentang. Habis dari tentang ke persyaratan layanan YouTube. Nah, di sini lo ketik di sini. Ketik efrp.me. Udah lama ya jaringan soal lagi error. frp.me. Lanjutkan. Ini buka open setting. Buka. Nah, di sini lo tinggal masuk ke pengaturan sistem. Dari pengaturan sistem kita ke cadangkan dan reset. Cadangkan dan reset, reset ponsel. Hapus semua data. Hapus data. Hapus data. Nah, tinggal kita tunggu lagi. Di sini juga agak lama. Ini kita mulai setting aja seperti biasa. Dari awal lagi. Tadi kan ada suruh masukin akun Google ya.
kita lihat nih, yang ini sekarang masih harus masukin akun Google. Belum direkam. Nah, sekarang kan tuh bukan masukkan email lagi, tapi buat akun kita lewatin aja. Lainnya setuju. Ini nggak usah, sayang kota. Ini lewati, terus pilih tombol lagi deh berikutnya, lewati lagi, selesai, lewati, selamat datang, udah beres bos, memulai, nggak ada akun Google-nya, kita cek dulu ya, ntar ya, kunci. Tuh, geser, aman, kita cek akun Google ya. Ini terus akun kosong. Oke, jadi gitu caranya guys. Done. Notar.